Di jaksa penuntut umum dicatat, ya. Tapi majelis hakim telah bermusyawarah untuk tetap akan memeriksa ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Ya. Masalah nanti pendapatnya ini tentu kita akan nilai ya, apakah bisa diterima atau tidak oleh. Sekali lagi majelis kami mohon pertimbangkan karena jangan sampai menjadi legitimasi pengadilan ini bahwa yang bersangkutan ini mempunyai kualifikasi sebagai ahli. Terima kasih. Ya, kita lihat dari kurikulum vitae-nya ya. Dasarkan kuhab bahwa keterangan ahli ini memberikan pendapat ya atau konklusi yang didasarkan kepada keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal untuk kepentingan pemeriksaan. Melihat dari kurikulum vitae ahli ya haji ya haji mintaul khair ya. Di sini saudara berijazah ya serangka S1 dan S2 ya fakultas syariah jurusan perbandingan hukum dan mazhab PHM benar ya berijazah tahun 2008 kemudian tamatan serangka 2 program studi hukum Islam berijazah tahun 2011. Kemudian di sini tertulis juga ada 4 karya tulis ilmiah yang saudara tulis. Iya. Yang saudara tulis sendiri, ya. Ya. Apa ada yang lain selain yang 4 ini? Ada lagi bu, tapi saya tulis 4 aja. Oh ya. Dan ini saksi pribadi ya, bukan mewakili institusi. Ya, saksi pribadi. Mewakili institusi tidak? Tidak sama sekali. Sama sekali. Mau ditanyakan lagi, apakah punya sertifikasi atau kompetensi saksi latihan atau apa? Ada sertifikasi latihan-latihan atau keahlian-keahlian berkaitan dengan keilmuan saudara. Ya, secara formal ada sertifikasi pelatihan Imam Khatib ya, se Sumatera Utara dulu di. Di sini ada, dicantumkan. Sudah dilampirkan. Sudah ya. Pelatihan Imam Khatib se Sumatera Utara Jalan Galinggo itu. Diklat pendidikan. Karena ini mau menyangkut dia mau menghasilkan ahli agama, kami bertanya apakah ada tolong pertimbangan dari majelis hakim tadi sudah memberikan kesempatan. Kita ini kan di persidangan, hormati lah majelis hakim. Iya, saya lagi bertanya. Kalau memang nanti majelis hakim memutuskan, saya tidak masalah. Saya lagi bertanya. Ini ahli agama. Apakah punya sertifikat kondisi tentang agama sehingga ketika nanti menafsirkan itu tidak salah? Itu pertanyaan saya. Nanti majelis yang terhormat yang akan menerima atau tidak pendapat dari ahli. Sertifikat pelatihan imam dan khatib atau remaja masjid se Sumatera Utara tahun 2004 ya. Benar. Hanya satu sertifikat ini saja. Hanya satu. Ya. Apakah nanti dia akan menerangkan tentang imam dan khatib atau ahli agama itu yang akan menerangkan majelis? Ya nanti kita tanyakan kepada penasihat hukum ini ahlinya apa gitu kan? Silakan ya. Dari jasa penuntut ada mengajukan pertanyaan. Iya, ya, kami sempat bertanya dulu, apakah ini nanti ahli agama atau tentang khotib Jumat yang berada di itu? Yang mulia, ahli ini lulusan sarjana hukum Islam. Seharusnya orang berpendidikan sudah paham arti sarjana hukum Islam. Dan ini yang kita permasalahkan di pengadilan adalah masalah hukum. Yaitu kaitannya dengan terdakwa. Terima kasih yang mulia. Ya, itu datang dari jasa penuntut. Kita biar lebih cepat ya, tidak terlalu lama-lama. Silakan, nanti cukup untuk mengalih pertanyaan. Saudara ahli, Mimi Takul. Saudara ahli tadi pagi telah dimintai sumpah di atas Al-Quran sesuai iman saudara untuk memberi pendapat sesuai keahlian saudara. Kemudian saya mau ingatkan bahwa pendapat saudara itu harus sesuai dengan keilmuan saudara juga. Karena apa yang saudara ucapkan ini tidak hanya terikat di pengadilan saja untuk perkara terdakwa Haji Muhammad Kosman, tetapi juga harus bisa saudara dipertanggungjawabkan nanti di akhirat.
Setuju ya? Ya, setuju. Sebagai ahli, kami mau bertanya, apakah ahli bisa menjelaskan tentang Al-Quran, misalnya mulai dari bacaannya, definisinya, kemudian jumlah suku kata atau seluruh ayat-ayat yang ada di sana, hingga dengan berapa lama penulisan atau kodifikasi yang diperlukan untuk menciptakan buku Al-Qur'an ini? Sebentar ya. Ahli kegunaan apa tidak ada cara di sini? Tidak ada, apa juga? Tidak ada. Speaker. Ini. Ini dulu ya. Lepas dulu. Lepas. Sudah ada mic. Silakan. Ya, itu pernah saya pelajari tentang pengertian Al-Qur'an dan berbagai materi-materi tafsir dan kemudian ilmu-ilmu Al-Qur'an yang saya pelajari waktu S1 dulu. Walaupun hukum Islam, tapi kita juga mempelajari tafsir, ya, mempelajari ulum Al-Qur'an, mempelajari kawar itu Quran, mempelajari tafsir Quran. Kita belajar bagaimana Al-Quran itu dijelaskan, bagaimana Al-Quran itu diambil sifat maknanya. Ada tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ada tafsir Quran bil hadis, ada tafsir Al-Quran dengan hadis. Itu kita belajar. Jadi walaupun dia hukum Islam, namun banyak pelajaran-pelajaran yang memang sesuai dengan bidang keilmuan keagamaan itu kita pelajari. Dan saya juga sebelum kuliah pun saya di Madrasah Islamiyah selama 6 tahun, Madrasah Islamiyah Jalan Suluh, tepatnya di Kota Medan. Di situ guru-gurunya adalah guru dari pesantren Mustafa'iyah Al-Babawi yang memang bergelut di dalam mempelajari Qiraatul Kutub atau kitab kuning Arab Gundul. Jadi itu memang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik. Kemudian saudara ahli bisa menjelaskan hadis? Bisa. Silakan saudara. Ya, sebagaimana keilmuan yang kita ketahui bahwa hadis itu adalah pernyataan Rasulullah, kemudian amal Rasulullah, tindakan Rasulullah, lalu kemudian iqrar, keputusan Rasulullah. Bagaimana dengan fikih? Bisa juga. Silakan. Fikih adalah secara bahasa artinya al-fahmu, memahami. Memahami secara istilahnya adalah memahami kandungan-kandungan ayat, kandungan-kandungan hadis yang di dalamnya itu dikeluarkan hukumnya oleh para ulama. Dan dalam fikih para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama itu tidak ada yang sepaham dalam beberapa kasus-kasus tertentu, dalam beberapa masalah-masalah tertentu. Tetapi di dalam perbedaan mereka, mereka dengan bijaksana dan dengan dewasa tidak pernah bertengkar, tidak pernah mencaci, tidak pernah membuli, karena mereka selalu menggaungkan hadis ikhtilaf umat rahmah, perbedaan umatku itu adalah kasih sayang. Baik. Kemudian yang mau saya tanya lagi, kehadiran ahli di sini adalah karena ada kasus yang dihadapi oleh terdakwa Haji Muhammad Kosman terkait dengan ada 7 video yang dikatakanlah diekspos atau diupload oleh terdakwa ini sesuai dengan pemahaman dan keimanan beliau, di mana dahulu dia adalah seorang katakanlah berasal dari kalangan saudara kita Muslim,
Kemudian beliau ini juga pernah di pondok pesantren, pernah naik haji, bahkan tinggal di Arab Saudi, pas berbahasa Arab tentunya, dan lain sebagainya. Nah kemudian beliau ini sejak 2014 sudah dibaptis menjadi percaya Yesus sebagai Tuhannya. Kemudian diundang ke berbagai tempat, khususnya gereja GBI, untuk bersaksi-bersaksi, menerangkan sesuai pengalaman hidupnya, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian kita pada 2020, ketika terjadi Corona, tepatnya 17 Juli 2020, terdakwa ini membuat YouTube. Dan di YouTube itu dia mengupload video-video yang berisi ujaran-ujaran atau penuturan atau semacam ceramah begitu, dan baik secara langsung maupun sebagai diundang pembicara maupun berupa dialog maupun monolog kan begitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan kami adalah terkait dengan terdakwa ini ada mengutip dari Al-Quran, kemudian dari hadis, ada juga dari kitab kuning. Salah satu yang dikutip oleh terdakwa di beberapa videonya, karena sangat banyak videonya, tetapi yang dijadikan barang bukti oleh penyidik dan jaksa penuntut umum hanya 7 video saja. Yang mau saya tanyakan kepada ahli adalah, apakah ahli pernah membaca surat 3 Ali Imran 42 yang pada pokoknya alih bahasanya seperti ini? Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Apakah ahli bisa menjelaskan itu? Surat 3 Ali Imran 42. Ahli bisa menjelaskan itu? Di sebelah ahli ada juga kami siapkan Al-Quran. Mana tahu ahli perlu memastikan untuk membuka isinya. Surat 3 Ali Imran 42. Maryam adalah perempuan suci. Di dalam
penyebutan oleh para ulama beliau itu dikatakan mar'atut thahir, wanita suci, karena beliau itu tak pernah disentuh oleh manusia dan pernah disentuh oleh jin. Dalam bahasa di sini artinya hubungan seksual. Jadi Maryam ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa tidak selalu proses kelahiran itu disertai dengan seorang laki-laki, tapi Maryam tanpa laki-laki dia bisa melahirkan Isa alaihissalam, dan ini adalah tentunya kuasa Allah. Terima kasih saudara ahli. Kemudian apakah ahli juga bisa menjelaskan surat 19 Maryam 19 yang pada pokoknya ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan, yaitu utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Al-Imran ayat surat 19 Maryam 19. Surat Maryam 19. Surat 19 ayat 19. Surat Maryam ayat 19. Yang bunyinya bunyinya kurang lebih ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Qala innama ana rasul rabbik li ahad ghulaman zakiyya. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian apakah ahli pernah mendengar hadis Sahih Bukhari jilid 3 halaman 28 S 1493 yang menyatakan semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan kecuali Isa putra Maryam? Pernah mendengar tadi saudara ahli dan bisa menjelaskannya? Ya, saya pernah mendengar hadis itu. Bisa ahli jelaskan? Betapa? Coba kita baca. Setiap semua anak Adam yang lahir sudah disentuh oleh setan kecuali Isa putra Maryam. Ya, di surah Bukhari. Iya. Ma min mauludin yuladu illa khasra asy-syaitan, istahil sadiqan min maqsad asy-syaitan illa min mana. Tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapat tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis keras karena kecuali putra Maryam dan ibunya. Di sini saya memahami hari ini dan pernah saya belajar bahwa Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihissalam adalah satu-satunya yang selamat dari penggalian setan karena Allah melindungi keduanya, disebabkan sebelumnya ibu dari Siti Maryam yang tak lain adalah istri Maryam pernah secara khusus berdoa kepada Allah agar keduanya dilindungi dari gangguan setan, dan doa itu tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 36, wa inni uqidhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan pun dia Maryam dan keturunannya Isa dari gangguan setan yang terkutuk. Baik. Pertanyaan saya kepada ahli, karena di sini semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan kecuali Isa putra Maryam. Pertanyaan saya adalah mengapa Isa putra Maryam ini tidak bisa disentuh oleh setan? Dari konteks
itu dia tadi ada namanya qawaid tafsir. Tafsir ya. Ini sudah menafsirkan tadi kami bilang untuk syarat-syarat menafsirkan itu Kementerian Agama ada standarnya. Mufassir itu ada menafsirkan ini sudah menafsirkan yang tidak membacakan begini. Nanti jelasin kami yang mulai. Kami hanya mengingatkan untuk menjadi mufassir itu Kementerian Agama sudah ada standarnya 13 yang kita punya supaya tidak menjadi salah kita semua. Ya, jadi tafsirul Quran bil Quran dalam arti tafsirul Quran bil hadis ada Quran menafsirkan hadis. Iya. Bahwa tidak ada satu Quran ada. Tidak ada seorang lain macam tadi yang terlahir tanpa mendapat usulan setan. Sehingga bayi itu menangis keras karena kecuali dalam Maryam. Jadi ada Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Telah dia dari surat Maryam, surat Al-Imran ayat 36. Dan sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan untuk dia Maryam dan keturunannya Isa dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi memang karena fadilah keberkahan doa itu sehingga Isa alaihissalam mendapatkan perlindungan dan dia tidak tersentuh tusuk oleh setan seperti itu. Cukup nanti, baik. Kemudian kita mau akhirnya membacakan surat 3 Ali Imran 45 yang pada pokoknya mengatakan ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa bin Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. In qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin. Janganlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kandung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Baik. Kemudian surat An-Nisa 171, surat 4 An-Nisa 171 yang pada pokoknya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Ya, An-Nisa 171. An-Nisa 171. 171. Yang bunyinya innamal masyihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah putusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Baik. Dari ayat-ayat yang tadi yang saudara ahli telah bacakan, timbul pertanyaan dari kami penasihat hukum terdakwa. Pertama adalah, adakah di dunia ini, saya ulangi, adakah di dunia ini seorang bayi yang dilahirkan dari rahim seorang wanita suci atau wanita perawan tanpa melalui hubungan jasmani selain daripada Isa putra Maryam? Sesuai dengan fakta yang pernah saya dengar, saya saksikan, saya belum juga belum dengar. Kemudian siapa bayi ajaib tersebut sehingga Allah harus memutus malaikatnya dalam hal ini Jibril untuk menyampaikan berita tentang kelahirannya yang sangat kontroversial itu? Sesuai pemahaman
ahli siapa itu bayi ajaib itu? Bayi itu adalah Isa itu, Isa putra Maryam. Itu kan namanya. Iya. Kenapa sampai ada utusan dari surga itu dalam hal ini malaikat ya, memberitahu tentang rencana kelahiran atau berita kelahirannya? Siapa Isa Al-Masih itu sebenarnya? Sesungguhnya sehingga disebut sebagai orang yang suci dalam kurung tak berdosa, bahkan sebagai satu-satunya baik yang lahir ke dunia tanpa disentuh oleh setan. Bisa ahli jelaskan? Maksudnya siapa itu Isa Al-Masih sehingga disebut sebagai orang tersuci dan tak berdosa, bahkan sebagai satu-satunya baik yang lahir ke dunia tanpa disentuh oleh setan? Dulu saya pelajari, disampaikan oleh guru saya di Madrasah itu, Madrasah Islam ya. Karena beliau punya nama Al-Masih, Al-Masih itu artinya dari kata masah, musah, artinya menghapus. Jadi guru saya mengatakan dia disebut seperti itu karena beliau itu menghapus kekufuran. Menghapus kekufuran ya? Kemudian saya mau tanya lagi, apakah ada orang lain di dunia ini ya selain Isa Al-Masih putra Maryam yang dilahirkan dari kalimat Allah dan Rohana? Karena itu gelar dari Allah ya. Ruhullah Al-Masih itu Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Sampai hari ini belum ada yang memiliki gelar seperti itu. Belum ada yang? Itu gelar istimewa. Gelar istimewa ya. Kemudian Isa juga disebut Isa putra Maryam terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah pertanyaan saya adalah, apakah ada orang lain selain Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia, terkemuka pula di akhirat? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Sesuai dengan ayat ini. Lalu saya mau tanya tentang video-video terdakwa. Dalam video-video terdakwa ini sering diawali dengan kalimat Bismi Yesus yang mirip dengan basmalah kalau di saudara-saudara kita umat muslim. Walaupun sebenarnya di semua gereja baik Protestan maupun Katolik itu juga diucapkan, tetapi tidak dalam bahasa Arab. Misalnya di tempat saya beribadah itu selalu diawali dengan di dalam nama Allah kan begitu. Yang mau saya tanyakan kepada ahli adalah, apa sih terjemahan bahasa Indonesia dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Salam kesejahteraan atasmu, rahmat Allah dan keberkahan. Baik, kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Baik. Pertanyaan saya adalah terkait dengan Bismillah tadi itu. Ketika apa namanya terdakwa mengucapkan Bismi Yesus, apakah itu bisa ditafsirkan atau katakanlah dianggap menodai iman daripada saudara-saudara kita umat muslim dengan alasan seperti tadi saya katakan bahwa hampir di semua gereja itu selalu ibadah diawali dengan perkataan itu, namun dengan bahasa yang berbeda-beda, ada yang bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia misalnya dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Allah kalau gereja, atau dengan di dalam nama Allah misalnya. Ini kan hanya karena persoalan bahasa, dia dalam bahasa Arab misalnya. Apakah itu termasuk dikatakan apa tadi? Menodai. Tidak. Tidak ya. Tidak. Baik. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Bismi? Di dalam literatur Arab ya,
Siap. Bang itu huruf jar. Kalau ilmu nama itu huruf jar. Yang fungsinya adalah menggaris bawahi isim sekolah. Jadi dia bismi dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama itu bismi ya? Iya. Itu bahasa Arab, tapi artinya adalah dengan menyebut nama. Baik. Jadi kalau terdakwa ini menyebutnya menjadi bismi Yesus, apa itu maksudnya menjadi dengan menyebut nama Yesus? Begitu Ustaz Ali? Ya, baik. Karena dia sudah bismi Yesus dengan menyebut nama Yesus, karena dia berbahasa Arab, artinya ya sama dengan menyebut nama Yesus. Baik. Saudara ahli, sebagai mahasiswa dengan program S1 dan program sudah lulus maksudnya S1, S2, program magister hukum Islam itu, saya mau tanyakan, sesuai pemahaman ahli dan pengetahuan ahli, apakah Isa Al-Masih Putra Maryam yang disebutkan dalam kitabnya saudara-saudara kita umat muslim sama dengan Yesus yang ada di Injil atau di Alkitabnya saudara-saudara kita Katolik dan Kristen? Isa dan Yesus tadi ya? Iya. Sepanjang pengetahuan saya, walaupun ada memang perbedaan, Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa. Walaupun nanti dalam akidah itu berbeda. Ada berbeda ya? Iya pasti. Kemudian bagaimana menurut ahli, apakah seorang muslim yang baik wajib hukumnya beriman kepada Taurat dan Injil? Di dalam Islam itu rukun iman ada enggak? Rukun iman ada? Ada enggak. Dan salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab ya? Iman kepada kitab-kitab ini, iman kepada kitab yang empat, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan juga ada namanya Suhuf. Suhuf itu lebaran-lebaran wahyu. Suhuf ya? Ya, lebaran-lebaran wahyu yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Adam, ada Nabi Nabi Fif, putra Adam, yang tidak populer yang tidak tersebut dalam Al-Quran juga, tapi ada dalam hadis Nabi Fif itu juga diberikan oleh Allah Suhuf, lebaran-lebaran wahyu. Juga Nabi Ibrahim ada juga saya pelajari juga menerima suhuf lebaran-lebaran wahyu dari Allah. Baik. Kemudian ketika ahli menempuh kuliah S1, S2 dan juga mungkin pelatihan-pelatihan lainnya, apakah ahli pernah belajar semacam ilmu perbandingan agama atau katakanlah misalnya selain mempelajari Islamologi sesuai iman ahli, apakah juga mempelajari Kristologi? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Hanya saya sering berdiskusi dengan pendeta, pastor, karena kan kita di Medan itu memang ingin merawat kebinekaan, ingin merawat kebangsaan. Jadi cerita-cerita tentang perbedaan agama itu adalah diskusi yang menarik bagi kami. Baik. Kemudian yang maksud tadi kepada ahli adalah, apakah boleh umat Islam membaca Taurat dan Injil, karena tadi saudara ahli mengatakan bahwa muslim yang baik wajib hukumnya beriman kepada Taurat dan Injil, kaitannya dengan tadi rukun iman. Boleh atau dilarang untuk membaca Taurat dan Injil? Boleh. Boleh. Ya. Siapapun boleh membaca. Kemarin ada ahli di sini, kami minta keterangan. Menurut pendapatnya, mengajinya tetap harus kepada Al-Quran. Betul itu? Betul. Tapi membaca boleh ya? Membaca. Baik. Kemudian apakah ada referensi yang membolehkan, misalnya saya pernah baca tapi saya lupa itu di mana itu, jika engkau ragu terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, maka tanyalah kepada pembaca kitab sebelumnya.
yang disebut dengan kitab ulah. Pernah mendengar itu? Ada juga. Tanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jika kau tidak tahu. Jika kau tidak tahu. Kemudian apakah ahli pernah membaca Injil Yohanes 1:1 yang pada pokoknya menyatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri? Saya tidak begitu banyak membaca ayat-ayat dari Alkitab, tapi ada beberapa ayat-ayat Alkitab itu karena sering kita berdialog dengan orang Kristen, ya. Buddha, Hindu. Yang mirip-mirip tadi, yang mirip-mirip tadi seperti isi daripada Andisa 101, ya. Yang katanya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Di dalam Yohanes sampai saat itu juga disebutnya sebagai firman-Nya atau apakah firman dengan kalimat itu sama atau berbeda? Beda. Beda. Apa bedanya firman dengan kalimatnya? Atau sepanjang pengetahuan saya firman dan kalimat itu firman itu bahasa Inggris. Oh, dalam bahasa aja. Ya, kalau kalimat. Substansinya, kalau disebut misalnya kalimat Allah atau firman Allah gitu, beda. Beda ya. Di mana letak perbedaannya? Kalau firman itu sering di dalam hadis kita, yaitu disebutkan dengan qaul. Qaul Allah Ta'ala. Allah berfirman. Jadi ada perbedaan yang spesifik pasti kalimat Allah dengan qaul Allah. Kalau disebut dengan qaul Allah dengan firman-Nya sama. Sama ya. Sama. Jadi kalau Allah dengan firman itu sama ya. Baik. Bagaimana dengan surah Yohanes 10:30? Barangkali ahli pernah mempelajari atau mendengar di mana Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa? Lanjutan ayatnya, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dalam hal ini, Allah itu sendiri. Ahli pernah membaca, mendengar atau berdiskusi tentang ini? Pernah, tapi tidak hafal. Tidak hafal. Baik. Kemudian, bagaimana pemahaman ahli ketika terdakwa ini yang sudah, kalau boleh saya pinjam kata hijrah atau berpindah ya, yang tadinya dia sampai 2014 dia masih muslim, kemudian 2014 dia dibaptis, kalau istilah teman-teman kita dari umat muslim disebut sebagai murtad atau murtadin, ketika dia sesuai imannya mengatakan salam misalnya assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh, karena dengan iman dia yang baru Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri. Pasti berbeda ya. Ada yang melihat. Panjang. Silakan melihat. Pinjam kata hijrah ya, berpindah dari imannya yang lama walaupun masih satu rumpun sebetulnya samawi, yang tadinya dia muslim dalam arti melihat tokoh
Isa putra Maryam dan atau Yesus yang saudara sebut tadi hanya sebatas nabi dan atau rasul, tetapi dalam kekristenan mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat atau Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya, ketika terdakwa ini mengucapkan bismi Yesus dengan menyebut nama Yesus atau di dalam nama Yesus, kalau bahasa Indonesia-nya sebenarnya ini kalau di dalam bahasa Indonesia sudah biasa disebut di dalam nama Bapa, di dalam Putra dan Roh Kudus atau di dalam nama Yesus gitu. Tetapi karena disebut dalam bahasa Arab bismi Yesus, ada percampuran Arab dan Indonesia, itu menjadi sesuatu hal yang baru. Dan yang saya tanyakan kepada ahli adalah apa pandangan ahli terhadap pertama untuk bismi Yesus tadi dulu. Sebelum masuk kita kepada salam, kalau di saudara kita umat muslim itu masuk kategori basmalah, tapi lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi terdakwa ini membuat kreativitasnya menjadi bismi Yesus sesuai dengan iman dia yang baru. Bagaimana pandangan ahli? Saya rasa tidak masalah ya, bagi iman Islam dan iman Kristen ini tidak bercampur. Masalah iman adalah hati manusia. Semasa orang punya keyakinan, semasa orang punya percayaan. Kemudian karena itu bahasa Arab, bahasa universal. Iya. Saya juga pernah ngomong-ngomong bahasa Arab dengan kawan saya. Iya. Karena kita dekat dari madrasah Islam itu, kita dilatih muhadasah. Muhadasah itu percakapan dalam bahasa Arab. Iya. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa milik Islam saja, tapi itu bahasa universal. Coba diulangi, bahasa Arab bukan milik orang Islam saja ya, tapi sudah menjadi bahasa yang umum ya. Universal. Universal. Ya, universal. Jadi semua bisa memilikinya. Ya kalau seandainya bahasa Arab itu adalah milik Islam ya, saya marahin kawan saya yang orang Mesir, dia berbahasa Arab tapi dia baca Injil pakai bahasa Arab, disebutkan nama Tuhan bahasa Arab, ini nggak boleh. Bahasa Arab ini bilang, oh ya nggak mungkin lah, kan gitu, karena artinya bahasa Arab itu bahasa universal, saya perlu boleh pakai arti. Dengan kata lain, ketika dia bersinggungan dengan agama, tentunya ini kembali kepada hati. Baik. Hati orang-orang yang mengimani. Kalau dia Kristen ya dalam keyakinan Kristennya lah, dengan bahasa Arab dia ya boleh silakan. Kalau dia Islam pakai bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim dalam keyakinan Islam. Apakah ahli mengetahui atau pernah mendengar bahwa jauh sebelum ada kekristenan atau jauh sebelum ada juga penyebaran agama Islam, kalau kekristenan kan 2022 tahun yang lalu, kalau Islam kan 1444 Hijriah ya, oh ternyata ribuan tahun sebelumnya di dalam kitab-kitab kuno, kitabnya Yahudi, khususnya di kitab Ezra 5 ayat 1, di sana sudah ditemukan basmalah atau bismillah di dalam seorang dari kitab Ezra 5 ayat 1 yang menyebutkan ketika mereka beribadah dengan menyebut nama Allah dan gitu, atau di dalam nama Allahnya Israel dan gitu ya. Baik. Atau saya tunjukkan ke depan apa namanya kitabnya ya, yang sudah berbahasa Inggris tadi ya. Tolong saudara Ani ya. Oke. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido
kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah, gitu ya, dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka dan seterusnya. Dalam bahasa di sini nasib dalam nama Allah. Dalam bahasa teks aslinya Yesus Elah Israel. Ada yang aslinya di sini? Tidak terus. Ya itu apa tadi ditanyakan aja, tapi kalau di sana muncul sesuatu benda yang menjadikan bukti. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian di dalam tadi situsnya www.sarapanpagi.org nantinya nama Allah sebelum nama sarapanpagi.org nya sarapanpagi nama Allah sebelum nama kita turunkan ke bawah ada pilihan dalam nanti pembahasan tentang Bismillah. Ketika nama Allah dipermasalahkan, kita harus mengerti apakah kata Allah identik dengan Allah umat muslim saja, apakah itu nama berhala, menunjukkan tulisan. Referensinya adalah sama dengan yang tadi, yaitu Esra 5 ayat 1 disebutkan di situ baik bahasa teks aslinya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bahasa Yahudinya, termasuk penyebutan Bismillah. Kalau baik, jadi kalau misalnya itu sesuatu referensi yang memang seperti mau ingin yang mulia, ya. Yang minta tanya yang bisa ngira. Ya, misalnya tadi belum muncul di tak Esra. Ya, nanti kami ukurin ini jadi bukti ya, Mbak. Kami lihat dulu. Ini juga nanti kami jadi bukti, kita Esra lagi Esra. Ya, terima kasih. Apakah ahli pernah membaca kitab Esra? Tidak pernah. Karena tadi sesuai rukun apa tadi? Rukun iman ya? Ya. Oh, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka karena beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, maka menurut pemahaman penasihat hukum terdakwa, maka saudara-saudara kita umat muslim juga boleh membaca itu. Kemudian saya mau tanya juga, apakah ahli pernah berpergian ke Timur Tengah? Pernah. Ke Timur Tengah belahan dunia mana? Apakah pernah ke Mesir? Mesir tidak. Oh, Mesir belum. Apakah bertemu dengan Kristen Koptik? Tidak. Yang mereka Kristen Koptik itu ketika beribadah adalah seperti mengaji di dalam saudara-saudara kita umat Islam, dia membacakan kitabnya itu seperti mengaji? Ada. Ada ya. Kemudian apakah ahli pernah mendengar atau mengetahui bahwa ada prasasti-prasasti baik di Syria, di Israel, atau katakanlah Tanah Kanan atau Palestina, kemudian di Lebanon mengenai prasasti-prasasti Bismillah ini? Tidak. Belum pernah mengetahui. Kemudian saya mau menanyakan juga kepada ahli, sesuai pengetahuan ahli, apakah di Timur Tengah sana ada apa namanya itu orang Arab yang beragama selain Islam? Pasti ada. Ada. Agama saja apa saja mereka di sana? Yang saya ketahui ada Nasrani. Nasrani. Katolik. Katolik. Oke. Dan agama lainnya ya Pak? Pertanyaan saya adalah, ketika umat Nasrani dan Katolik di Timur Tengah beribadah, mereka sebagai orang Arab misalnya di Lebanon, karena di Lebanon itu sedangkan hampir 50% Muslim, 50% lainnya adalah non-Muslim. Bahasa apakah yang dipakai mereka untuk beribadah? Dan kalimat apa yang mereka ucapkan ketika menyebut dengan menyebut nama Allah? Karena semua ritual gereja yang saya pahami selalu diawali dengan misalnya Katolik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Protestan dalam nama Allah. Kan begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Ya. Itu saya pernah baca juga ya, dan juga dengar. Ini ada seorang akademisi, seorang perempuan namanya Rasa Boza. Siap. Rasa Boza ini orang Arab, Mesir. Siap. Kuliah dalam bidang filsafat, sepertinya dari Kristen. Albas Malam Firhadiyah di Kantor Hidiyah, itu makalahnya. Apa yang dikatakan di sana surah Rahim? Iya. Yang di sana disebutkan ada kalimat Bismil Abi wal Ibni wa Ruhil Kudus. Jadi nampak sekali bahwa kalimat ini bahasa Arab yang sudah familiar. Yang ada di mana? Apa, Bu? Yang tadi saudara sebutkan. Yang mana, Bu? Yang tadi saudara sebutkan. Ada di mana itu? Ini ada di internet ya. Dia seorang Bukan. Ini makalah yang judulnya Al-Basmalah Fil Adyan Tauhidiyah. Basmalah dalam agama-agama tauhid. Nah, jadi di sini disebutkan basmalah dalam agama-agama tauhid gitu ya. Ya, baik. Yang dimaksud agama-agama tauhid itu apa kira-kira akhirnya? Agama-agama tauhid itu adalah agama yang mengasahkan Allah. Iya, misalnya Israel kan kalau kita baca dia doa dia tiap hari itu kan diawali dengan ulangan 6-4 Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kemarin diperdengarkan oleh ahli teolog, bahkan pembacaannya pun seperti orang mengaji ya. Pembacaan mereka ya, apakah itu juga karena di situ disebut Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, apakah itu juga maksudnya itu agama tauhid karena disebut Tuhan itu satu? Dalam keyakinan Islam, alhamdulillah. Satu ya, itu yang dimaksud tauhid tadi ya? Iya. Baik. Tapi kaitannya dengan yang makalah surah ahli itu, apa yang dijelaskan di sana? Iya. Di sini itu bukan makalah dari internet. Iya. Dari internet. Tapi ya, artikel lah, artikel ya. Artikel. Iya. Baik. Jadi di sini disebutkan Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus. Jadi dalam bahasa Arab, iya. Bahasa Arab artinya ungkapan ini sangat sudah terkenal sekali di Kristen, tapi orang Arab ya. Benar. Di sini disebutkan ai yang menjelaskan maksud apa itu Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus. Ai annana nadamu bi Bismil Abi Allah. Jadi orang Kristen pun menyebut Allah itu Allah. Iya. Ya. Sama Islam juga dalam lafaz Allah ya Allah. Begitu. Kemudian apakah Allah itu satu akar kata dengan Elohim? Kalau orang Yahudi menyebutnya Elohim atau Elaha, kemudian kalau Arab menyebutnya Allah. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Misalnya pernah nggak mempelajari akar katanya berasal dari mana? Berasal dari Aramaik misalnya? Ada. Ada ya. Ada pernah seperti itu. Saya dapat dari teman-teman. Ada kemiripan ya. Allah. Elohim. Elohim. Elaha. Kemudian ini ada juga dari Bismil Ibni. Dari Bismil Abi wal Ibni. Bismil Ibni. Ibni ya. Di sini dijelaskan oleh Rasul Tazar dalam artikelnya, yaitu Yesus Al-Masih. Yesus Al-Masih. Ya. Kemudian Ar-Ruhul Kudus. Ar-Ruhul Kudus itu tadi disebutkan Al-Mangza. Inti patinya. Baik. Ini bisa saya setujukan sama Ibu Hakim bahwa sebutan Bism Yesus itu memang ada. Baik, silakan ditunjukkan, Saudara Martin. Sekaligus nanti disebutkan sumber dia ya. Seperti tadi kan saya tunjukkan dari saranapagi.com gitu. Mau ditunjukkan ya, kepada Ibu Mas Yesus supaya saya tidak mengada-ngada. Silakan. Cuma mau menanyakan pada Mas Hakim mengingatkan Andi. Karena dari tadi Andi berbicara. Jadi itu Bismil Abi telah berkata Wabi Beni, Wabi Beni Lulus. Bismil Abi itu Allah Al-Ibn adalah Yesus atau Yesus Al-Masih. Tidak, ini Rasa Boza, orang
akademisi yang bilang dari itu arti apa? Iya maksudnya digunakan juga gerak gerak Arab. Ini bahasa Arab, jadi tidak ada terjemah. Langsung dia, kita langsung ketik. Baik, nanti kami jadikan bukti yang mulia, sekaligus kami translate kami terjemah bersumpah. Baik. Kepada ahli nanti mohon diberikan narasumbernya kepada Martin supaya siap. Kami bisa print dan dijadikan bukti dan di karena masih bahasa Arab ya harus diterjemahkan penerjemah bersumpah perbahasa Indonesia. Kemudian ahli seringkali ada klaim mengklaim misalnya Bapak Salam yang sudah mengindonesia katakanlah seperti salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sering juga mengucapkan itu karena saya sebagai ketua partai di mana di dalam partai saya yang saya pimpin itu banyak yang beragama selain Kristen Katolik, banyak juga pengurusnya Muslim. Jadi ketika saya berpidato tentu harus saya gunakan itu salam itu. Nah, demikian juga para pejabat Indonesia mulai presiden sampai dengan pejabat terendah juga menggunakan salam itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah boleh selain orang yang beragama Muslim mengucapkan salam, katakanlah misalnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut ahli? Supaya kami tidak salah karena kami sudah terlalu sering mengucapkan itu di dalam event-event resmi. Kalau hanya sekedar mengucapkan salam sebagai bahasa pengadasan, sebagai bahasa percakapan tanpa keimanan Islam, dan dia sudah menjadi ma'asyal pergaulan, ya, dia boleh saja. Boleh. Seperti teman saya, orang Kristen namanya Sian Turi, ketika ada temannya yang salah, dia bilang, istighfar kamu, astagfirullah, bagaimana lagi? Siap. Alhamdulillah, kata dia ketika dia banyak pelanggannya, banyak pembelinya, gitu ya. Kita nggak bisa larang lagi, karena dia sudah bahasa yang menyatu dengan masyarakat. Ya. Tidak bisa dikatakan jadi menodai iman saudara-saudara kita umat Muslim? Tidak. Tidak masalah juga. Nah, biasa aja sih. Bagaimana terhadap respon ketika orang bersyukur? Alhamdulillah, misalnya. Apakah orang yang umat Muslim bisa mengucapkan itu? Kalau di dalam Islam, karena dia sudah menjadi bahasa kebiasaan, kita juga tak bisa melarang itu lagi. Kan gitu, boleh saja. Tapi bukan dalam keimanan Islam itu, bukan. Tapi hanya dalam bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari gitu kan. Kayak... Misalnya begini, katakanlah teman saya yang... Terus teman saya yang beragama Islam, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Apakah saya salah mengucapkan itu karena saya bukan orang Muslim? Tidak. Tidak termasuk menodai ya? Tidak. Karena saya bukan Muslim, saya ucapkan itu. Tidak. Baik. Bagaimana dengan terdakwa ini yang karena kreativitasnya mungkin dia mau menemukan jati dirinya lalu dia ciptakan itu tadi perpaduan bahasa dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yaitu perpaduan Alhamdulillah, dia bilang Alhamdulillah Yesus. Karena bagi dia sebagai penganut kepercayaan yang baru atau iman yang baru, dia memahami Yesus sebagai ilah atau sebagai Tuhan. Bagaimana sebelum tadi? Karena dia sudah jelas ya, kalau saya sendiri pribadi, saya bersyukur apa yang diucapkan oleh Pak Muhammad Kaji. Alhamdulillah Yesus wa bil alamin. Jadi Pak Muhammad Kaji ini memperjelas bahwa Kristen. Dan supaya anak-anak orang Islam ini tahu bahwa Alhamdulillah Yesus wa bil alamin itu adalah ya kembali kepada makna Kristiani. Justru mempertegas diri ya. Iya. Bahwa identitas dia adalah bukan lagi sebagai ya Muslim yang dulu gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya anak-anak kita ke Arab sana, mereka tidak menyebutkan Rabbul Alamin, Alhamdulillah, itu kan bahasa Arab yang biasa di Mesir. Jadi ketika
ketika yang ya, dalam pergaulan nanti misalnya anak-anak kita yang kuliah di Al-Azhar misalnya. Kami ini bukan, ya kami mengingatkan lagi ahli ini bukan bahasa Arab kamu ya, dia ahli tidak ada ahli bahasa Arab. Ini yang mungkin dia masih sebagai dasi dulu. Terima kasih jatuh, terima kasih. Ya, jadi ya artinya begini, karena iman Islam itu nggak boleh bertambah dari ibu-ibu. Baik, jadi Pak Kati telah menunjukkan bahwa dia Kristen. Kalau saya Islam, saya dengan keyakinan saya alhamdulillah. Ketika beliau menyebutkan alhamdulillah, itu keyakinannya mempertegas bahwa dia Kristen. Nah, apalagi kalau ada anak-anak orang Islam yang mungkin tidak tahu ucapan-ucapan yang seperti itu, takutnya tercampur akidah itu. Nah, ini yang tak boleh dalam Islam tidak boleh mencampur akidah. Akidah tidak boleh bercampur. Boleh tak? Soal kaca. Saya mau tanya ahli. Saya kebetulan walaupun saya bukan seorang Muslim, tetapi saya juga senang sekali belajar tentang Muslim misalnya dari katakanlah ulama-ulama kesohor seperti Presihab, Buya Sakur, Gus Dur dulu yang almarhum, Ma'arif ini dan sebagainya itu, ketika mereka itu katakanlah bertausiah atau berceramah apapun namanya itu atau berkhutbah, banyak ilmu yang kita dapat. Karena apalagi seperti misal katakanlah Mahfud MD, saya masih ingat kata-kata beliau mengatakan bahwa beragama itu tidak harus membuat orang menjadi pemarah. Tetapi beragama itu atau beriman itu harusnya tidur enak, makan enak, murah senyum, katanya. Saya kebetulan sangat terpesona dengan kata-kata beliau itu. Ya maksudnya kan kepada ahli adalah harusnya seperti apa sih orang beragama, tapi ada juga orang beragama jadi pemarah. Tapi banyak juga ya saya tidak menyematkan yang sangat enak kalau kita dengar, bahkan kita sambil minum kopi tambah ilmu luar biasa gitu loh. Bagaimana menurut ahli, seharusnya orang beragama atau beriman itu bagaimana sih? Sesuai firman ahli, Allah kan memberikan firman kepada Rasulullah Muhammad dan umat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk kasih sayang seluruh semesta alam. Oh, di seluruh semesta alam. Iya. Jadi apa itu ada kaitan dengan bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Tepat. Artinya apa itu? Rahmatan lil alamin ya agama yang penuh kasih sayang. Rasulullah itu tunjukkan ketika para sahabat itu melihat orang-orang musyrik mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, udhaku ala musyrikin. Rasul, doakan aja orang-orang musyrik celaka. Doakan, karena sudah keras sekali orang-orang musyrik ini, kan begitu. Apa kata Nabi? Baku istulaan. Aku tidak diutus untuk suka mencaci dan melakukan. Buku istulaan. Aku diutus untuk menyebar kasih saya. Maka pada dalam hari setelah itu saya, ini yang saya amalkan, di mana saja pun berada, saya maka hidup itu tenang dan fresh. Karena Nabi pernah mengatakan dari sesyadid bisorah, orang yang paling hebat itu bukan orang yang jago berantem. Inna masyadid, sesungguhnya orang yang hebat itu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan marahnya. Bila demikian, bisakah ahli bacakan surah Al-Maidah 8? Bisa. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan
karena Allah ketika menjadi saksi dengan hadir. Wala yajrimannakum syanahan qawmin ala alla ta'dlu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya'tilu wa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah. Wattaqullah. Dan bertakwal kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena hadir itu lebih dekat kepada takwa, bertakwalah kepada Allah supaya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik. Luar biasa ya, saya sampai menetes air mata. Jadi kita tidak boleh benci supaya kita bisa berlaku adil, kurang lebih ini maksudnya? Benar. Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan kepada ahli, terdakwa ini di dalam video-videonya itu setelah dilihat oleh banyak pakar, banyak ahli, ada yang dokter, profesor, dan seterusnya, lalu mereka mengkualifikasi terdakwa ini membuat video itu karena kebodohannya. Ada yang bilang itu perspektif, macam-macam lah. Tidak ada memang yang sependapat, tapi ada juga sampai menyebutnya tolong dan goblok gitu ya. Pertanyaan saya kepada ahli adalah bagaimana seharusnya menyikapi kalau orang katakanlah masih dalam katakanlah kebodohan ya, atau ketidaktahuan misalnya, kalau itu yang terjadi misalnya ya, andaikan gitu sih, menurut ahli bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Silakan. Bagi saya orang yang beriman itu adalah orang yang bersabar terhadap kebodohan diri sendiri. Ya, siapa sih orang yang pintar? Siapa sih orang yang paling hebat, paling tahu di muka bumi? Saya selalu ketika saya menyampaikan sesuatu di hidup selama saya bilang, fasil ilmi, baik orang yang bodoh akan ilmu yang banyak pengetahuan. Karena apa yang saya tahu, dia nggak tahu. Apa yang dia tahu, saya nggak tahu. Jadi lebih baik kita saling menghargai lah, saling menghargai. Kita serba kekurangan dan kita masih banyak yang tidak tahu. Kemudian saudara ahli, kami juga sudah banyak memeriksa saksi-saksi di persidangan ini. Kebanyakan di saksi itu, kalau saya boleh memprestasikan di atas 90% rata-rata belum membaca atau belum mengetahui ayat-ayat yang ada di dalam video daripada terdakwa Haji Muhammad Osman. Tetapi kebanyakan dari mereka itu amarahnya sungguh luar biasa, sehingga kami ketika sidang di sini tidak jarang kami juga ikut dicaci maki, disebut memak, tai, anjing dan sebagainya sambil berlalu begitu. Tanyanya? Yang mau ditanyakan adalah kaitannya dengan tadi karena kurangnya pengetahuan, bagaimana seharusnya sikap daripada rohaniawan gitu ya, dalam rangka untuk katakanlah untuk menjalin silaturahmi yang baik, toleransi antar umat beragama dan sebagainya. Bagaimana proses sikap kita sebagai warga negara yang baik juga? Silakan ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu manusia yang paling baik. Silman Quran, amrul tali silaturahmi, tali persaudaraan itu dengan orang-orang yang man khotoh, yang memusuhi, yang tidak tahu banyak tentang diri. Siap. Saya diajarkan oleh guru saya, jangan selalu balas kejahatan dengan jahat. Jangan balas kejahatan dengan? Jangan selalu.
jangan sekali lagi selalu balas kejahatan dengan kejahatan. Katanya guru saya, kenapa? Ustaz, karena kalau kau selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak berhenti kejahatan. Tidak berhenti kejahatan. Terus saja balas kejahatan. Tapi kalau kau tidak cepat, tidak membalas itu, boleh jadi itu akan menjadi uswah, teladan tapi ditiru dia untuk ya untuk bersabar, mengalah, begitu. Kita skor dulu. Baik, ya. Tadi saya sudah sampaikan sebelum jam 10 kita sholat maghrib. Sampai jam berapa mungkin? Kurang lebih jam 8. Terima kasih.